silakan untuk aksi memang sudah diatur dalam undang-undang, sudah ada pemberitahuannya juga. Silakan dilaksanakan dengan baik. Bapak Wisnu, mengajukan situ. Kapolres Tabes, maaf, dari Kapolres Tabes. Hari ini adalah hari kita, kawan. Silakan maju ke depan. Hidup Pak Waka. Desa Nusantara. Pekerja Nusantara. Baik, terima kasih Pak Waka Polres yang telah memberikan orasi. Tunggu silakan untuk aksi. Memang sudah diatur dalam undang-undang, sudah ada pemberitahuannya juga. Silakan dilaksanakan dengan baik. Tadi juga sempat saya untuk naik ke atas panggung untuk memberikan semangat untuk aksi yang aman, damai, tanpa anarkis. Dan kita coba ngetes juga dari peserta aksi demo itu sebenarnya hafal nggak sih apa sih tuntutannya hari ini. Ya ada yang hafal, ada yang tidak, ada yang cuma hafal setengah, ada yang hafal full, ada yang cuma hafal satu atau dua, itu saja ya, untuk mendekatkan diri kita Polri kepada masyarakat agar tidak terjadi gesekan. Jadi CB-nya nanti seperti apa, peta apanya Pak? Ya tentunya persuasif. Seperti pengamanan pada hari ini kan kita kedepankan poluan untuk mengamankan itu semua, untuk negosiasi, negosiator. Ya upaya-upaya persuasif tetap dikedepankan. Seperti kita naik atas panggung untuk apa? Mencairkan suasana untuk agar mengenalkan ataupun mendekatkan diri Polri kepada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal ini.